Oke, teman-teman, kembali lagi kita ke pelajaran dalam jaringan atau daring. Saya ingin membahas apa saja sih yang dapat dipelajari dalam aplikasi Paint. Saya akan memberikan pelajaran sejarah dulu ya. Kok pelajaran sejarah, kan guru informatika. Menurut saya ini penting untuk dipelajari dan kita di sini untuk ya benar untuk belajar. Jadi pada peluncuran sistem operasi Windows yang pertama, Windows 1.0, pada November 1980 ada aplikasi yang disertakannya bernama PC Paintbrush yang dibuat oleh perusahaan ZSoft yang hanya menggunakan monokrom 1 bit seperti ini. Versi ini digantikan dengan peluncuran Windows 3.0 dengan antar muka yang diperbaharui, dukungan warna dan format BMP dan PCX. Microsoft juga membuat versi baru Paint bersamaan dengan peluncuran Windows 95 dan Windows NT 4.0 yang dapat menyimpan dan membuat perigi warna khusus sebagai berkas palet warna atau .pal. Dalam Windows 98, Windows 2000, dan Windows ME, Paint dapat menyimpan gambar dengan format JPEG, GIF, dan PNG. Saat plugin yang tepat sudah diinstal. Plugin ini termasuk dalam aplikasi Microsoft Office dan Microsoft PhotoDraw. Hal ini memungkinkan Paint untuk menggunakan latar belakang yang transparan. Setelah itu ada Windows XP yang menggunakan fitur GDI Plus yang memberikan kemungkinan untuk menyimpan file dengan format BMP, JPEG, GIF, TIFF, dan PNG tanpa menggunakan filter grafis. Untuk Windows Vista dan Windows 7, Paint memunculkan perubahan pada antar mukanya yang memberikan berbagai fitur berbeda seperti zoom, crop, tipe-tipe kuas yang baru, pembukaan format PNG, dan ICO. Saat ini dalam Windows 10, Paint diluncurkan bersamaan dengan Paint 3D, di mana Paint hanya menyediakan 2 dimensi. Paint 3D memberikan 1 dimensi lagi dan dapat menggunakan Paint untuk memberi latar belakang. Oke, teman-teman. Itulah sejarah dari aplikasi kecil yang sangat berguna ini. Untuk tugas hari ini, catatlah apa yang nanti ingin digambar saat kita memakai aplikasi. Nah, sekarang saya ingin mengajarkan cara untuk mematikan komputer. Untuk mematikan komputer, Anda perlu mengklik tombol start, lalu tekan yang ini, lalu klik